Dalam rapat dengan sejumlah pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, berharap agar semua program yang telah direncanakan tetap berjalan sesuai agenda. Selain itu, layanan untuk masyarakat utamanya penanganan pandemi COVID-19 serta pemulihan ekonomi juga tetap jadi fokus dalam kebijakan pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak ada hanya rapat koordinasi internal, intinya yang kita bahas itu terkait masalah rencana-rencana strategis ya, terutama penanganan COVID, vaksin ya. Saya minta ada laporan harian untuk progres vaksin sudah sampai di mana kita. Yang kedua adalah masalah pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi itu kita rencana intervensi-intervensi program-program 2021. Kita minta BPS besok untuk tapi mungkin bukan besok karena kita ada kegiatan dulu ke kementerian. Jadi minta BPS dulu menjabarkan terkontraksi pertumbuhan ekonomi itu di mana dan sektor mana yang terlibat dan kita intervensinya nanti ke sana. Ya, biar connect link and match antara data-data BPS dengan kebijakan kita. Yang ketiga masalah data kemiskinan juga, BNMB address wilayahnya mana, kemudian di mana yang terjadi peningkatan yang signifikan, di mana yang lumayan tidak, nah, kita intervensi nanti wilayah-wilayah yang betul dengan program-program strategis kita.